Pratama Arhan, pemain timnas Indonesia, menghadapi tantangan bermain di klubnya, Tokyo Verdy, selama musim J2 League 2023, hanya tampil sekali sebagai pemain pengganti. Meskipun prestasinya terbatas di klub, pelatih timnas Indonesia masih mempercayai kemampuannya dan memanggilnya untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024, menunjukkan kepercayaan dalam peran Arhan di tim nasional. Arhan memiliki kesempatan untuk memperbaiki karir internasionalnya karena jeda pertandingan timnas jatuh pada libur FIFA Matchday setelah pertandingan Tokyo Verdy pada 2 September 2023.